Halo Bobotoh, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Boboto, cuti star ucap welcome to Persib Bandung, sosok pelatih asal Spanyol unggah foto pesawat. Supporter Persib Bandung, Boboto cuti star untuk mengucapkan selamat datang kepada sosok pelatih asal Spanyol. Belakangan ini, Boboto sedang dibuat deg-degan menanti kepastian pelatih baru Persib Bandung, pengganti Luis Milla. Selain menyoroti pelatih kepala, ternyata pelatih fisik juga ikut menjadi sorotan. Hal itu bermula dengan unggahan Levi Mandinda bersama pelatih fisik Johor Darul Takzim, David Gusti Martinez. Unggahan tersebut membuat Boboto curiga bahwa David Gusti Martinez akan menjadi pelatih fisik Persib Bandung. Kemudian, David Gusti Martinez mengunggah foto bersama Levi Mandinda di depan Sultan Ibrahim Stadion, markas Johor Darul Takzim, siap untuk final dengan pemain terbaik. _ Levi Mandinda 11, tulis David Martinez dalam keterangannya dikutip dari laman Instagram. _ David Agus Martinez pada Selasa 25 Juli 2023. Unggahan tersebut kini justru dibanjiri ucapan selamat datang dari para Boboto. Welcome to Persib Bandung, tulis salah satu Boboto di kolom komentar. Wiljeng Sumping, ujar Boboto lainnya. Diantos di Bandung, coach timbal Boboto lainnya. Sementara itu, pelatih yang pernah menangani Manchester City Youth ini juga mengunggah foto pesawat di Instagram story miliknya pada Selasa sore 25 Juli 2023. Pesawat nampak sedang terparkir di sebuah landasan. Tak banyak hal yang bisa digali dari foto tersebut. Ia hanya menyematkan stiker pesawat yang datang terbang. Apakah hal itu menjadi tanda kedatangan ke Persib Bandung? Patut dinantikan bersama. Sosok David Agusti Martinez. David Agusti Martinez adalah pelatih fisik kelahiran Spanyol 16 Mei 1986. Dirinya telah memegang lisensi kepelatihan pro UEFA. Saat ini, ia mengemban tugas sebagai pengemban fisik Johor Darul Takzim. Kontraknya sendiri telah berlangsung sejak 2018 dan berakhir pada akhir November 2023 ini. Sebelum menangani klub raksasa Malaysia itu, David Agusti Martinez pernah menjadi pelatih kepala Valencia FC selama satu musim, Juni 2011, Mei 2012. Kemudian, ia hijrah ke Levante UD pada 2012. Semusim sebagai pelatih kepala di Levante, David Agusti Martinez justru memilih untuk menjadi pelatih fisik sebagai sampai tahun 2016. Kemudian, David Agusti Martinez menangani Manchester City selama setengah musim Juni 2016, Desember 2016. Selain itu, David Agusti Martinez juga tercatat memiliki pendidikan yang mumpuni dengan gelar PhD dari Catholic University of Valencia